Lebih baik kalian bertobat sebelum terlambat. Bikin film itu bayarannya sedikit, penonton juga sedikit. Yang banyak cuma pajak. Kecuali kalau kalian mau bikin film yang menanamkan rasa cinta tanah air, kepahlawanan, dan yang membentuk karakter bangsa, baru didanain. Tugas pendidikan yang paling mulia itu adalah memberikan siswa harapan. Sebaiknya harapan sekecil apapun jangan langsung dimatikan. Memohon perkenan, kesediaan Bapak Ridwan Kamil untuk menyampaikan wejangan pernikahan. Apa silakan, Pak? Makasih, tapi nggak usah. Sudah saya posting di Twitter. 140 karakter lebih efektif. Matur nuhun dan jangan lupa follow @ridwankamil. Silakan lanjutkan. Mengapa, Pak? Nanti saya follow lah, asal Bapak follow back juga ya, Pak ya. Iya, iya. Ini gue baru baru tuh. Yaudah, otw ya. Oke. Okay. Risk taker, change maker, terakhir yang terpenting. Harus visioner. Visioner. Oh, ini Rani? Ya. Oke, okay, Rani gini. Ini Gibran, ponakan saya yang paling ganteng ini udah cerita tentang kamu ya. Restoran ini kan rame, banyak pengunjung sibuk, kita kurang orang. Nah, kita ada lowongan nih. Ada lowongan di sini yang jadwalnya itu cocok ya buat anak sekolah kayak kamu. Tapi kalau kerja di sini harus kerja keras, oke? Okay? Kenapa? Saya ini orangnya tegas. Ya, sebagai pemilik restoran saya orangnya tegas. Wali Kota Bandung aja takut sama saya. Gimana? Mau kerja di sini? Terserah kamu, mau? Ya, saya siap. Kalau mau, kamu bisa mulai kerja besok, oke? Okay? Mulai besok kamu kerja. Nah, ini ada kartu nama asisten saya. Kamu kontak dia secepatnya. Dia akan ngurus semua urusan kamu untuk besok mulai kerja. Oke okay, ya? Oke, Om. Kamu orang baik, kan? Aku oh, baik, Om. Baik, sukses. Oke okay, ya? Ya, Om. Dan aku terus. Oke, okay, Om. Makasih, Om. Oke, okay, sukses ya. Keren kan Bandung? Wow. Ya, bagus, ya? Bagus, ya? Kang, bentar. Cek. Bener. Sahaya. Emang siapa sih? Mirip Wali Kota Bandung. Terus juga, lain saya, Pak. Terus mirip siapa? Mirip Gubernur Jawa Barat. Ah, itu mirip. Mirip. Terus mirip Bina Saruato. Oh, ini. Iya, Tim Marana, Badai Kamarana. Oh, iya, Kang. Kita baru udah di band. Di Malang. Oh, orang mau berproses menjadi band terkenal di Bandung. Oh, cocok. Bandung, Mak. Empat band Aralus. Hmm. Ngerti itu? Ngerti nggak katanya? Ya. Intinya, kalian tepat datang ke Bandung untuk berproses menjadi band terkenal. Hey. Tapi, no pasti. Mau jangan gareli. Kenapa itu maksudnya, Kang? Nggak usah tahu lah, nanti bandnya bubar. Karena kalau seandainya dia nggak bisa kredit mobil, nanti dia akan diceraikan sama istrinya. Dicerai. Bapak nggak mau kan? Ada perpecahan lagi dalam keluarga. Paling nggak enak itu kalau punya mantan. Tapi nggak dosa kan ya? Enggak. Itu pembar. Bohongnya kan cuma 20% ya? Demi. Biar keluarganya tidak jadi. Kalau malaikat tanya. Saya bantu jawab kalau malaikat tanya ya, Pak ya. Benar ya? Janji. Malaikat urusan saya. Orang beriman. Saya juga, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk perihal preman, saya tahu preman yang berpengaruh di kawasan itu namanya Kang Bahar. Jadi tolong hubungi dia, suruh ketemu saya tapi di waktu yang berbeda. Oke, siap, Pak. Halo. Halo, dengan Kang Bahar? Iya. Saya ajudan Wali Kota Bandung. Ya. Besok pagi Pak Wali Kota mengundang Kang Bahar di Balai Kota. Ya. Ridwan Kamil mengundang Akang ke Balai Kota. Ini saya bisa memonitor semua permasalahan Kota Bandung. Kita coba pijit. Nah, seperti ini. Nah, saya juga suka mengundang warga ke sini untuk menampung aspirasi mereka, ngobrol dengan mereka. Nah, salah satunya yang terakhir, ada komplain warga diteror oleh preman untuk menjual tanah dan rumahnya buat pembangunan apartemen. Diteror sama preman? Mungkin Kang Bahar tahu. Tenang, saya tempel dulu, nanti kamu baca. Insya Allah semua namanya ada, oke? Okay? Tunggu sebentar. Daftar nama siswa yang ke TVRI Jakarta. Ada? Ya, Pak. Mana saya nggak ke Jakarta sih? Tenang. Mending di Bandung aja. Bandung mah adem. Jakarta mah haredang. Panas pisan. Pak, bukan saya. Pak, kita
Nanti kan ada